5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Puan Zazaluma Binti Harun, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Saujana Utama, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Selamat datang saya ucapkan kepada ibu bapa dan penjaga murid-murid tahun 1 bagi sesi 2021. Terima kasih kerana memilih Sekolah Saujana Utama bagi menempatkan anak tuan-tuan dan puan-puan di tahun 1 bagi sesi 2021. Untuk makluman semua, sekolah ini telah dibuka pada tahun 2003 dan pada tahun tersebut hanya ada 14 orang guru dan 340 orang murid sahaja. Dan pada tahun ini, tahun 2021, ada seramai 176 orang guru, 12 orang staf dan 3009 orang murid setakat pada hari ini. Untuk makluman semua, sekolah SK Saujana Utama telah mendapat pengiktirafan sebagai sekolah kluster kecemerlangan pada tahun 2015. Dan sekolah SK Saujana Utama juga telah mendapat kecemerlangan dan berjaya mendapat penarafan sebagai sekolah cemerlang kebat pada tahun 2019. Saya berharap agar sesi persekolahan 2021 yang di dalam norma baharu ini tidak akan memutuskan silaturahim antara kita, dan semoga ukhuwah kita sebagai sebuah keluarga besar di SK Saujana Utama ini akan terus berkekalan sampai bila-bila. Sekianlah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dari saya Nur Hazita binti Jaafar, fikir pentadbiran SK Saujana Utama, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Selamat datang kepada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid SK Saujana Utama tahun 2021. Pada tahun 2021 ini, sekolah yang dikategorikan sebagai zon merah akan mengalami persekolahan mengikut PDPR, iaitu pembelajaran dan pengajaran di rumah. Pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu di mana untuk sekolah kebangsaan Saujana Utama bermula daripada tahun 1 sehingga tahun 6, iaitu pada 20 hari bulan 1 sehinggalah 26 hari bulan 1, semua murid tahun 1 sehingga tahun 6 akan menghadapi PDPR di rumah. Jadi saya selaku fikir pentadbiran akan menyusun jadual waktu PDPR di rumah, di mana setiap hari akan dibekalkan dengan dua jadual waktu di dua mata pelajaran, iaitu di mana dua mata pelajaran tersebut peruntukan masanya adalah 1.5 jam untuk setiap mata pelajaran. Jadi untuk yang tahun 1, tahun 5 dan juga tahun 6 akan akan mengikuti
PDPR bermula pada pukul 8.30 pagi dan berakhir 1 petang. Manakala untuk sesi petang iaitu tahun 2, tahun 3 dan juga tahun 4 akan mengikuti PDPR ini bermula pada jam 2 petang sehingga 6 petang. Jadi diharap kepada kerjasama daripada ibu-ibu, ayah-ayah untuk memastikan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan ini bersedia dengan pembelajaran norma yang baharu, iaitu di mana kita menjalankan secara online. Seterusnya, untuk program transisi tahun 2021 ini, ini khusus untuk tahun 1, di mana program transisi tetap berjalan dan cikgu-cikgu SK Sarjana Utama tahun 1 telah dimaklumkan mengenai program transisi ini. Apa yang saya nak perkatakan di sini, di mana program transisi di tahun 2021 bagi tahun 1 ini adalah bermula daripada 21 Disember sehingga 19 Januari adalah frasa persediaan, di mana semua guru tahun 1 bersedia dengan maklumat-maklumat dan juga program transisi ini dan dibekalkan dengan kit transisi. Yang frasa yang kedua adalah fasa penyesuaian bermula pada 20 Januari iaitu awal persekolahan sesi 2021 sehinggalah 29 Januari. Ini dinamakan fasa penyesuaian. Yang ketiga ialah fasa kesediaan yang bermula pada 1 Februari sehingga 26 Mac 2021. Jadi untuk pengetahuan ibu-ibu dan ayah-ayah juga penjaga, di mana murid tahun 1 pada bulan 1 iaitu bermula 20 hari bulan Januari sehingga 26 Mac ini, mereka secara langsungnya mengikuti program transisi yang telah dibekalkan oleh pihak KPM. Jadi diharap kepada semua ibu bapa dalam makluman dan juga bertindak selaku ibu bapa untuk menyokong anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan mengikuti program transisi ini secara cemerlang. Baik, seterusnya saya ingin kupaskan di sini mengenai jadual waktu. Apabila selepas 26 waktu sekiranya bersemuka, anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan akan ke sekolah, pada masa itu tuan-tuan dan puan-puan perlu mengingatkan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan dengan SOP yang telah ditetapkan. Baik, jadi saya mengharapkan juga dan juga saya menyeru ibu bapa supaya dapatlah sama-sama menyokong apa yang dilaksanakan di sekolah ini supaya seiring yang berlaku di luar sekolah. Baik, setakat ini dahulu untuk taklimat yang ringkas daripada saya. Segala perkembangan yang lain akan dimaklumkan secara langsung dan daripada terus menerus mengikut grup Telegram anak, tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Zuraida binti Ali, Pengurus Kanan Hal Ehwal Murid SK Sarjana Utama Sekolah Kluster Kecemerlangan, ingin mengucapkan selamat datang, tahniah dan terima kasih kerana telah memilih SK Sarjana Utama sebagai pusat pembelajaran anak-anak anda. Dan kepada anak-anak semua, selamat datang ke sekolah dan selamat kembali ke sekolah. Untuk makluman ibu bapa penjaga, enrolment murid terkini SK Sarjana Utama adalah seramai 3,101 orang murid, yang mana tahun 1 sahaja daripada 12 kelas tahun 2020 menjadi 14 pertambahan kepada 14 kelas untuk tahun 2021, dengan bilangan murid tahun 1 2021 529 orang setakat hari ini 13 Januari 2021. Manakala pertambahan kelas prasekolah daripada 3 kepada 4 prasekolah, iaitu
sekolah sesi petang 2021. Baik, seterusnya jadual waktu persekolahan pembelajaran anak-anak bermula untuk sesi pagi tahun 1, tahun 5 dan 6 bermula pukul 7.40 pagi. Jadi selewatnya murid perlu datang ke sekolah sebelum 7.40, iaitu 7.30 pagi. Waktu rehat 9.10 hingga 9.30 pagi untuk tahun 1. Manakala untuk tahun 5, 9.40 hingga 10 pagi. Tahun 6, 10 pagi hingga 10.30 pagi. Waktu balik untuk murid tahun 1 adalah pukul 12.30 tengah hari. Untuk hari Jumaat, pukul 12 tengah hari. Murid tahun 5 dan 6, waktu balik Isnin hingga Khamis, pukul 1 tengah hari. Jumaat, 12 tengah hari. Manakala murid sesi petang, waktu persekolahan mereka bermula pukul 1.10 petang, 10 tengah hari. Waktu rehat mereka 3.10 petang hingga 3.30 petang. Manakala waktu balik pukul 6.30 petang untuk hari Isnin. Ya, ini untuk tahun 2, tahun 3 juga tahun 4. Ya, hari Jumaat balik pukul 6 petang. Seterusnya saya akan maklumkan mengenai tata cara pemakaian lencana dan tanda nama murid, yang mana kedudukan lencana sekolah berada di bahagian atas nama murid berada di bahagian bawah. Ya. Seterusnya ialah peraturan rambut untuk murid lelaki. Potongan rambut murid lelaki yang dilarang adalah yang panjang, ya, dinipiskan di bahagian tepi, diwarnakan dan juga fashion yang melampau. Rambut mestilah bahagian hadapan, tidak menutup bahagian mata, tidak dibenarkan untuk kerinting atau mewarna rambut. Manakala murid perempuan, rambut tidak boleh menutup mata, pipi atau bahagian hadapan kepala, dilarang mewarnakan rambut sama sekali. Rambut perlulah diikat dengan kemas dan rapi. Semua peraturan persekolahan ada di dalam buku peraturan sekolah yang perlu dimiliki oleh murid-murid tahun 1 dan juga murid-murid baru yang berpindah ke SK Sarjana Utama. Itu sahaja daripada saya, penolong kanan hal ehwal murid. Selamat kembali ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Zaitun, penolong kanan co-curriculum SK Sarjana Utama. Untuk maklumat puan-puan sekalian, sekolah ini mempunyai dua sesi persekolahan, iaitu sesi pagi dan sesi petang. Untuk aktiviti co-curriculum, murid-murid di tahun petang, iaitu tahun 4, mereka akan menjalani aktiviti co-curriculum pada waktu pagi bermula dari pukul 9 hingga pukul 11 pagi. Manakala untuk murid-murid pagi tahun 5 dan 6, aktiviti co-curriculum mereka bermula pada hari Rabu pukul 3.30 hingga 5.30 petang. Co-curriculum ini merupakan tunjang dan penyumbang utama kepada kejayaan dan menaikkan nama SK Sarjana Utama. Banyak kejayaan yang telah diraih baik dalam MSSD ataupun bidang co-akademi, antaranya dalam bidang inovasi, robotik dan juga nilai. Dengan kejayaan yang telah dicapai, maka sekolah kita telah diisytiharkan sebagai sekolah kurikulum terbaik dan semoga kejayaan ini akan berterusan pada tahun 2021. Terima kasih diucapkan kepada ibu bapa atas segala sokongan yang telah diberi kepada sekolah. Selamat menjejaya semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan-puan dan murid-murid Sekolah Kebangsaan Sarjana Utama. Saya Zulkifli bin Abu Bakar, guru pulung kanan petang. Di sini saya ingin memberitahu sesi petang terdiri daripada murid-murid tahun 2, 3 dan 4. Keadaan murid pada sesi petang pada pukul 12.30 dan
Sesi pembelajaran akan bermula pada pukul 1.10 petang. Kecuali pada hari Jumaat, murid-murid akan hadir ke sekolah pada pukul 2.10 petang. Waktu balik, murid-murid sesi petang akan balik pada pukul 6.30, iaitu murid-murid tahun 4. Manakala murid-murid tahun 2 dan 3 akan pulang pada pukul 6. Sekiranya kemungkinan persekolahan dalam keadaan norma baru, murid-murid tahun 2 dan 3 akan pulang pada pukul 5.30 petang. Manakala murid-murid tahun 4 akan balik pada pukul 6 petang. Murid-murid yang hadir ke sekolah perlulah mengikut pintu pagar yang telah ditetapkan dan laluan. Murid-murid dikendaki mengambil suhu badan dan terus ke kelas masing-masing. Sekiranya murid-murid yang tidak begitu sihat seperti demam, sesema dan batuk tidak digalakkan hadir ke sekolah. Okey, waktu rehat murid sesi petang bermula dari tahun 2 iaitu pada pukul 3.10 hingga 3.30. Tahun 3 pukul 3.40 hingga pukul 4. Manakala tahun 4 bermula pada pukul 4.10 hingga 4.30. Jadi sekiranya ada permasalahan yang timbul, bolehlah berjumpa dengan saya sebagai guru pelungkanan petang ataupun guru-guru sesi petang. Sekian sahaja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Puan Nur Rasina binti Muhammad Adnan, guru penolong kanan pendidikan khas PSK Saldana Utama, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Di bawah pengurusan program pendidikan khas integrasi di sini, terdapat 4 buah kelas di mana terdapat 7 orang guru bersama 3 orang pembantu pengurusan murid. Bilangan murid setakat ini hampir mencecah ke 32 orang. Di bawah pengurusan kurikulum PPKI pula, kita menjalankan penilaian melalui RPI. Kemudian kita juga menjalankan penilaian PBD. Di samping itu, kita juga mengikuti sukatan KSSR Pendidikan Khas. Dan juga kita menjalankan program inklusif holistik. Di bawah pengurusan hal ehwal murid pula, murid-murid PPKI semuanya layak menerima. Yang pertama sekali ialah allowan murid khas, iaitu bernilai RM150 sebulan bersamaan RM1,800 setahun. Yang kedua, mereka juga layak menerima rancangan makanan tambahan, iaitu RMT. Yang ketiga, mereka juga layak menerima program susun sekolah. Dan yang terakhir sekali, mereka juga layak menerima skim pinjaman buku teks. Seterusnya, di bawah pengurusan core curriculum, murid-murid PPKI juga terlibat di dalam aktiviti core curriculum. Murid-murid yang terlibat adalah murid-murid yang berumur di antara 10 hingga ke 12 tahun. Di antara kelab yang mereka hadiri ialah ataupun ikuti ialah kelab catering, yang kedua pasukan beruniform pengakap, dan yang ketiga adalah permainan badminton. Jadi itulah serba sedikit tentang latar belakang ataupun perjalanan program pendidikan khas integrasi di sekolah ini. Sekiranya tuan-puan ada sebarang masalah atau sebarang pertanyaan berkaitan anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah rujuk kepada saya ataupun kepada guru-guru pendidikan khas di program pendidikan khas integrasi sekolah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.